KPIS itu insya Allah akan tergambar bahwa Ika Smala mereka berada di mana. Mereka mengemban tugas sebagai apa. Inilah salah satu yang kita bahasakan, yang kita godok di dalam program-program kerja kita. Di dari keberhasilan yang saya sebutkan tadi, tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang mereka masih sangat terbelakang. Makanya alhamdulillah kemarin pada saat pertama masuk COVID, kita langsung bagaimana melakukan bakti sosial. Kita bagi beras, kita bagi masker, bahkan sampai dengan bedah rumah pun kemarin kita lakukan. Yang salah satunya adalah saudara kita alumni kata Sonewarto. Ya sekian lama kita berpisah, apa semua kemudian kita ketemu. Alhamdulillah. Inilah yang kemudian saya bahasakan lagi, tema satu hati.